UPM ada buat inisiatif alumni class of 2018 gift. Jadi nak tahu, ada tak, kamu tahu tak berkenaan dengan alumni class of 2018 gift ini? Sebenarnya saya memang tak tahu. First time. So, I not so sure about it. Sumbangan alumni yang konvo yang grad 2018 kepada UPM lah. Sumbangan alumni lah. Itu sahaja. Seriously tak tahu. Saya baru je tahu tadi saya tengok Facebook. Saya nampak posting tentang alumni dan okay, secara jujurnya saya tidak tahu mengenai kewujudan alumni gift ni. Sejujurnya saya tak tahulah. Sebenarnya alumni class of 2018 gift ini adalah di mana alumni tahun 2018 untuk menyumbang kembali kepada alma mater. Jadi inilah salah satu inisiatif dia. Sumbangan ini kita akan untuk kebajikan pelajar-pelajar dan juga untuk memperkasakan jaringan alumni. Okey, jadi apa harapan adik kepada alumni tahun 2018 ini? Harapan saya harap semua alumni 2018 dapat menyumbangkan ke class of gift alumni 2018. Apa yang ada, kita sumbangkan sebab kita bekas alumni UPM. Kata sebagai apa, sumbangan ni sebagai satu komitmen lah daripada alumni untuk merancangkan lagi program-program yang alumni laksanakan. Ini dapat membantu adik-adik kita dalam sebut dan terus belajar dengan keadaan yang lebih bagus. Okay, to all students and my batchmates in UPM, I hope you can contribute back to UPM because it is where you have studied and you should give something back to the society again. Alright, thank you. Alumni class of 2018 give. Jom menyumbang. Yeay.